Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi wa istaqama ala dinihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita diberikan kenikmatan sehat lahir dan batin, kesehatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita selalu dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam tentu kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, pemberi syafaat kita nanti di yaumul akhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan juga selawat dan salam kepada keluarga beliau yang suci dan disucikan oleh Allah. Selawat dan salam atas kita semuanya, orang-orang yang soleh insyaAllah, beserta siapapun yang istiqamah di atas ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Ibadat Al-Qalbiyah, ibadah-ibadah qalbu, wa asaruha fi hayatil mu'minin, dan jejak ibadah itu di dalam kehidupan keseharian orang-orang yang beriman. Pada Jumat terakhir membahas atau mengkaji kitab ini, terjadi diskusi. Tidak perlu dikatakan terjadi perdebatan, tapi terjadi diskusi. Apakah kolbu itu? Di mana letak kolbu? Di mana letak akal? Sejarah mencatat bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan kolbunya oleh Allah dalam satu hadis yang sahih secara jelas, ya, diriwayatkan oleh sahabat beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dibelah dadanya, dikeluarkan segumpal daging, dimasukkan ke dalam bejana yang terbuat dari emas dan disucikan dengan air zam-zam. Itu fakta. Sehingga kolbu dalam penjelasan para ulama itu fis sudur. Nah, di dalam surat Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya tidaklah buta mata yang ada di kepala, absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tetapi yang buta itu kalbu yang ada di dalam dada. Jadi berdasarkan ayat ini, di mana letak kalbu? Fis sadr, di dalam dada. Jadi kita tidak perlu berdebat berdasarkan ayat ini. Nah, akal itu di mana? Akal itu aktivitasnya di hati. Maka Allah menyatakan, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka memiliki kalbu, tapi mereka tidak berakal dengan kalbu itu.
Akal itu apa? Dalam bahasa Arab, akala ya'qilu itu artinya sebetulnya membatasi. Jadi orang yang berakal itu adalah orang yang sadar dia itu serba terbatas. Serba dibatasi oleh Allah. Maka kalau kita tidak ingin dibatasi oleh Allah, jadilah orang tidak berakal. Orang tidak berakal itu boleh dikatakan majnun. Majnun itu dari kata al-jin. Jin itu juga seakar dengan kata jannah, taman. Kenapa tak taman disebut dari kata al-jin? Karena dia bisa menutupi. Jadi kalau pohon itu lebat, banyak, maka apa yang ada di belakang taman tidak terlihat. Maka majnun, orang yang akalnya itu tertutupi. Jadi orang itu badannya sehat, tapi kok nggak tahu batasan dalam hidup. Itu bahasa Arabnya majnun. Majnun itu artinya kalau bahasa kita begini, gila. Tapi asal katanya begitu. Jadi kalau dalam konsep Islam, mohon maaf, bukan secara fikih, secara maknawi, orang meskipun punya akal, tapi akalnya itu disfungsi, tidak berfungsi, itu namanya tertutup, akalnya tertutup. Jadi banyak orang yang badannya sehat, tapi kemudian jiwanya tidak sehat. Contohnya siapa? Yang bermain judi online. Dan banyak di antara mereka anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti saudara punya perwakilan majnun. Majnun itu artinya akal sehatnya itu tertutupi. Nah, jadi aktivitas berakal itu adalah aktivitas kolbu. Jadi hal-hal seperti ini penting untuk kita sadari. Maka ketika Allah di dalam surat Al-Hajj, Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka tidak mengembara, tidak traveling, tidak berjalan-jalan di semua penjuru bumi, sehingga mereka hatinya itu aktif, hatinya itu kemudian bisa berfungsi untuk menjalankan tugas akal itu. Jadi, kalau kita tidak pernah merasakan penderitaan saudara kita yang ada di Palestina, karena kita tidak pernah ke sana, tapi kalaupun kita tidak sana, kita bisa melakukan traveling secara virtual. Bagaimana saudara kita dibunuh, saudara kita diperkosa, anak-anak dibom, dan seterusnya. Kok tiba-tiba ada 5 intelektual pergi ke situ duduk sama presiden pembunuh. Presiden paling zalim, paling bejat sealam semesta. Kok bisa duduk ngopi bareng tuh, kok bisa? Ya. Kalau di media massa mereka disebut sebagai intelektual, tapi dalam konteks ini mereka orang gila, Pak, bukan intelektual. Atau kalau disebut dalam bahasa sahabat saya, Dr. Samsudin Arif, ini adalah intelektual diabolistik. Intelektual setan. Diabol itu, diabolis itu adalah, karena saya sebut, kalau saya sebut kesetanan nanti jenengan salah paham. Kesetanan dibilang nanti kerasukan setan, bukan itu yang dimaksud. Jadi orang intelektual permikir, tetapi perilakunya itu setan. Maka ketika ditanya oleh wartawan, kemarin saya ikuti di televisi, siapa yang membiayai Anda? Dia tidak mau membuka siapa sebetulnya LSM yang membiayai.
Apakah ini orang Yahudi yang ada di Indonesia? Dia juga tidak mau. Apa yang Anda bicarakan? Dia juga tidak mau. Ketika kami 2 pekan lalu pergi ke Cina dan kita audiensi dengan para pemegang otoritas di Cina, termasuk ketika kita dialog berhadap-hadapan dengan Menteri Luar Negeri Cina, semua pembicaraan kami itu ada di Instagram saya. Jadi kalau baca Instagram saya, apa yang kami bicarakan ada di situ. Karena tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Tapi kalau ada ketemu dengan seorang presiden penjahat perang, pembunuh, duduk ngopi bareng, dan dia tidak mau cerita apa yang dia bicarakan, diduga keras, ini ada persoalan. Dan saya berani mengatakan, karena saya lihat sendiri dialog itu di TV, dia diundang di TV, oleh karena itu PBNU memecat 5-5-nya. Dipecat 5-5-nya dari pengurus ormas. Nah, orang-orang kayak begini menyebut nama diri intelektual, menyebut nama pemikir, menyebut nama cendekiawan, tapi perilakunya itu perilaku setan. Itu yang disebut dialisme, diabolisme intelektual. Jadi, nggak punya hati kalau bahasa orang tua gitu. Pintar dia, tapi kolbunya tidak berakal. Jadi, saudara sekalian, tidak bisa kita nggak marah, Pak. Karena kita tahu penderitaan bagaimana bayi-bayi tidak berdosa, dihancur leburkan jasadnya. Bapak Ibu pernah membayangkan ibu kita, emak kita dibunuh oleh seseorang, lalu kita duduk manis sama pembunuh ini. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang gila. Orang normal nggak mungkin. Ini contohnya agak hangat karena lagi ramai. Nggak, saya hanya ingin apa menunjukkan kepada ibu bapak di mana kolbu, di mana akal. Maka kepintaran kognitif yang ada di pikiran kita, ya kan, pikiran itu tidak menjamin orang itu punya hati, orang itu punya akal. Pintar iya. Jadi saya sepakat ini dengan Pak teman kita ini, Mas Fathul Wahid, yang memberikan surat edaran agar beliau tidak perlu dipanggil profesor. Karena sekarang banyak tokoh politik ujuk-ujuk jadi profesor, bahkan beli. Dan alasannya yang menarik, kata Pak Mas Fathul Wahid, agar tidak ada sakralisasi, pensucian terhadap gelar guru besar. Karena sekarang tokoh-tokoh politik pada beli. Gimana belinya? Ya, beli kepada rektor yang bisa dibayar. Uang menterinya juga mau meng-SK kok. Lah kalau menteri nggak mau meng-SK kan nggak terbit, Pak. Jadi banyak orang jasadnya sehat tapi tidak punya hati, tidak punya akal. Nah, ini bagus. Paham ya, kita sudah jelas ini. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, karena itu kita tidak perlu berdebat apakah yang mempengaruhi hidup manusia itu kalbu, akal, atau pikiran. Jadi nggak perlu berdebat. Yang paling pokok kita kelola adalah kalbu yang ada di dada. Kalau kolbu yang ada di dada baik, maka aktivitasnya, yaitu berakal, itu berjalan dengan baik. Kalau aktivitas berakal ini berjalan dengan baik, maka pikiran juga berjalan dengan baik. Nanti akan mempengaruhi juga perasaan macam-macam itu. Ini yang harus kita kelola. Jemaah sekalian yang saya muliakan, karena sedemikian rupa ya, tentang kolbu, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kolbu itu tempat bersemayamnya, ada di dada. Aktivitas kolbu itu disebut dengan berakal. Karena saya kalau bilang ngakali nanti jadi maknanya jadi rusak. Jadi kolbu itu berakal,
Nah, kalbu yang berakal itu mempengaruhi pikiran. Nah, ini harus kita kondisikan. Nah, karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, para ulama kita mengatakan satu, al-qalbu makanun tanzil waridat al-ilahiyah. Kalau ada sinyal, nah, kalau kita punya handphone, ini kan menerima sinyal, nggak nerima huruf toh. Kalau ada WA masuk dari ibu bapak, kan nggak kelihatan A, B, C, D, melayang-layang, nggak ada. Dia terkoneksi dengan menara-menara yang tinggi-tinggi itu. Nah, itu namanya al-waridat. Jadi kalau ada signal dari, misalnya dari apa ini, dari satelit, satelit dini kepada tiang pemancar, nanti tiang pemancar itu masuk ke handphone kita. Maka receivernya itu, penerimanya ya ada di dalam sistem handphone kita. Nah, demikian juga dalam konteks hubungan manusia dengan Allah. Allah itu selalu mengirimkan signal, itu yang disebut dengan al-waridat al-ilahiyah, signal ilahi, tanda-tanda ilahi, petunjuk-petunjuk ilahi, itu selalu dikirimkan oleh Allah. Nah, di mana dia turun? Kata para ulama, turunnya ada di dalam qalbu. Jadi jangan heran kalau ibu bapak jalan di jalan Kaliurang, ada suami tidak dapat melihat, ya, ada istrinya tidak bisa berjalan. Mereka kemudian bisa saling tolong menolong. Ya, itu sering kita lihat di jalan. Kalau ditanya, gimana ya rasanya? Kita agak sulit. Tapi pada saat yang sama, ada orang bergelim, semuanya bergelimpangan itu. Tapi enggak ada titik temu antara ibu, istri, suami, anak. Masing-masing jalan sendiri. Ini kalau kita lihat, apa yang menjadi persoalan kita? Itu adalah al-qalbu. Kata para ulama kita, ya, ketika membaca an-nususus syar'iyyah, hafilatun bi izhari syarafil qalbi wa ahammiyatihi. Mari kita pelajari beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang kedudukan hati ini. Wa bayan annallaha ta'ala yatasarrafu fi qulubil bashar. Dan memberikan suatu keterangan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha berkehendak untuk mengendalikan kalbu-kalbu umat manusia. Dibuka di dalam surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal yang panjang. Tadi saya catat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasul. وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Saya baca tafsir As-Sa'di. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bima yaqtadihil iman, untuk menunaikan apa yang menjadi tuntutan dan konsekuensi keimanan. Apa itu? Al-istijabatu lillahi walil rasul. Segera memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Seperti apa panggilan Allah dan Rasulnya? Ya. Lima yuhyikum. Ajaran Allah ini akan menjadikan hidup kalian lebih bermakna. Jadi bapak bayangkan, tanpa Islam dan tanpa iman,
rasa-rasanya nggak tahu kita hidupnya kayak apa. Iya kan? Nggak ngebayangin. Kita sakit, ada doa. Sakit, dosa berguguran. Iya kan? Orang mati dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimuliakan. Orang mati di kuburan didatangi, disewani, disalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian didoakan dan seterusnya. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang yang ada di alam kubur itu dia jasadnya memang rusak, Pak. Tetapi ruhnya itu tetap. Kalau ruh itu tidak ada, maka tidak mungkin ada pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi ruh itu ada. Kalau ingin membuktikan ruh itu ada di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW kita sudah paham semuanya. Nabi menjadi imam bagi para nabi di Masjidil Aqsa. Nabi ketemu dengan para arwah nabi-nabi terdahulu. Bahkan ketika beliau mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah berbicara dengan para anbiya. Begitu juga orang yang ada di alam kubur. Maka para ulama berdiskusi, apakah ruh yang ada di dalam kubur itu nongkrong begitu saja tanpa pekerjaan? Oh tidak. Mereka juga melakukan rukuk dan sujud. Hanya perbedaannya, kalau kita rukuk dan sujud di dunia, itu namanya kita sedang menjalankan taklid. Beban menjalankan ajaran. Yang urusannya itu lima hukum. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa halal, bisa haram, gitu kan. Itu masih terikat dengan hukum-hukum itu. Karena itu kewajiban. Tapi di dalam, di alam barzah, ketika jasad kita sudah hancur, dan yang hidup adalah ruh, maka dia akan menjalankan semua apa yang pernah dijalankan pada saat dia di dunia dalam ibadah, tetapi bukan ibadatut taklid, bukan ibadah sebagai kewajiban seperti kita di dunia, tapi adalah ibadatut tasyrif, ibadah untuk semakin menaikkan derajat kemuliaannya di hadapan Allah. Nah, jadi cuman kita nggak sadar. Oleh karena itu, orang yang ketika jasadnya masih menyatu dengan ruh, kok nggak tahu sholat, nggak tahu amalan-amalan itu. Nanti besok, Pak, kasihan banget itu. Bengong besok dikubur itu. Ya kalau cuman bengong. Ya kan? Dia disiksa karena kita percaya tentang azabul khabar. Tapi insya Allah nih, jamaah Jumat pagi ini, besok di alam barzah, dia menikmati betul suasana apa yang pernah dilakukan. Makanya jangan malas-malas ngaji. Biar besok ruh kita ketika kembali, ada memori yang diberikan. Eh, kamu tiap Jumat kesini. Besok kan ketika di kuburan, siapa kamu? Anak amaluka soleh. Jenengan sukanya apa ngaji? Besok ngaji itu akan menjelma menjadi sosok. Dan itu nemenin kita di alam kubur. Maka semakin banyak amal soleh, semakin banyak yang nemenin. Nah kalau tidak banyak amal soleh, nanti sendirian. Udah sendirian disiksa lagi. Nggak enak banget. Mending kalau disiksanya rame-rame gitu. Tapi nggak juga lah. Iya kan? Jadi itu kalbu, Pak. Ruh kita apa ini kadang-kadang kalau masyarakatnya Muhammadiyah saya agak apa harus hati-hati karena nggak banyak dibahas hal-hal kayak begini padahal ya kita ya ilmiah lah. Jadi yang mati dan yang hilang itu adalah jasad. Makanya Nabi mengatakan kalau ada orang mengucapkan selawat dan salam kepadaku,
Allah mengembalikan ruhku dan aku jawab itu salam. Ya kalau kita Allahumma salli ala Muhammad, enggak perlu pakai WA. Langsung Rasulullah menjawab wa alaikassalam wahai jemaah Jumat pagi. Langsung, enggak percaya ketemu aja Nabi. Makanya kalau mau ketemu Nabi harus mimpi. Mimpi, ya, Nabi bilang, kalau setan bisa nyerupai yang lain, kecuali aku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, ini bapak sekalian yang saya hormati. Jadi ajaran Islam ini, yuhyikum, menghidupkan kalian. Apa makna kebalikannya? Kalau you, Anda tidak patuh dengan panggilan Allah, itu artinya Anda sedang bunuh diri. Minimal membunuh kehidupan Anda. Ya kan? Kalau kita istijabah, kan kita kalau haji kan konkret. Labbaik Allahumma labbaik. Nah sekarang, sholat juga. Hayya ala sholat, labbaik. Gimana ya? Kita melangkah ke masjid. Sekarang kita ngaji. Labbaik ya Allah, saya hadir pengajian. Labbaik, aku penuhi panggilanmu. Kenapa? Ngaji, sholat, dan semuanya itu membuat hidup. Tapi sebaliknya, kalau ini kita tidak penuhi, kita selang melakukan bunuh diri. Gak usah nunggu Israel datang ke condong catur. Kita sudah mati. Kapan kita mati? Ketika kita abai tentang panggilan Allah dan Rasulnya. Nah, mengapa kita hati-hati? Nah, di sini kaitannya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Apa kata Al-Imam As-Sa'di? Ya. Kata ila da'akum lima yuhyikum. Ya, ini saya baca. Da'allahu wa rasuluhu ilaih wa bayanun li fa'idatihi wa hikmatihi. Ini satu seruan, ya. Dan keterangan di sini berbagai macam faedah dan hikmah. Fa inna hayatal qalbi war ruh, karena sesungguhnya hidupnya kalbu kita dan hidupnya ruh kita bi'ubudiyatillahi ta'ala, dengan penghambaan yang murni kepada Allah, waluzumi ta'atihi, dan selalu melazimkan diri pada ketaatan terhadap Allah, wa ta'ati rasulihi ala dawam, dan terus continuous, ya, kita juga taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mau mendapatkan hayatul qalbi wa hayatul ruh. Kehidupan qalbu dan kehidupan ruh. Nah, sekali lagi maknanya, kalau kita abaikan panggilan Allah dan Rasulnya, kita sedang mengalami mautul qalbi, kematian qalbu, wa mautur ruh, kematian ruh. Nah, sekarang kan begini. Sholat sudah, marah seneng. Iya kan? Tahajud udah, berantem lanjut. Berarti ada yang persoalan di situ, Pak. Karena kalau usianya kayak begini udah enggak lagi bicara ini wajib apa tidak, tapi efeknya apa? Kan itu judul kitab ini, efeknya apa? Ya kan, ngapain? Bajak kan ini bapak-bapak ibu ini kan rata-rata sudah enggak diperlukan dunia, ya. Maksudnya sudah purna gitu. Sudah pensiun. Ya, Pak Dar, enggak apa-apa saya ngomong gitu, Pak, ya. Emang faktanya SK-nya udah turun kok. Itu artinya instansinya udah gak butuh lagi. Sekarang bisa ngomong gitu. Iya kan? Dari hari ke hari kan kerjanya cuma ngaji. Hari ini ngaji di sini, besok Rabu ketemu di Banteng, Sabtu ketemu di Pandean. Itu baru ketemu dengan kita. Nanti lagi ngaji di Suciati, ngaji di Nurul Asri. Wes pokoknya ngaji. Kalau saya gampang aja. Kan dulu kita sebut dulu, tolong cek deh, di review dulu, dicek dulu. Yang sekasur,
yang sedapur, yang sesumur. Cek relasi kita dengan siapa kita tidur. Istri, suami, suami, istri. Ya kan? Siapa kita makan di satu tempat, satu piring. Istri kita. Mandi pun juga sama. Cek dulu ini. Tidak ada makna sholat, zakat, puasa, haji kita berkali-kali kalau antara suami istri masih persoalan. Antara anak masih persoalan. Ini gampang aja. Duh, gak usah tinggi-tinggi. Itu aja dulu. Orang tua kita ngajarkan gitu. Kita cek itu dulu deh. Kita cek itu. Yang dekat-dekat. Ya. Ini As-Sa'di ya. As-Sa'di. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Hati-hati lo kalian, kata para mufasir. Fa iyyam antaruddu amrallahi awwala ma ya'tikum. Hati-hati kalian kalau resisten, kalau menolak ya seruan Allah dan Rasul. Kenapa? Fa yuhalu bainakum wa bainahu idza aradtumu pada dzalik. Sekarang gini. Ini ada hidayah datang. Kita ntar aja deh, gak penting. Mumpung saya masih jadi wanita karier, mumpung saya masih menjadi pejabat, toh juga bisa besok taubat. Hati-hati loh. Karena apa? Antara diri kita dan kolbu kita ini kan sangat dekat. Ingat, Allah ada di situ. Bukan keberadaan Allah yang bersifat zat. Tapi Allah begitu mudah. Ya, begitu kita ingin mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayat, Allah kunci itu. Enggak bisa ngapa-ngapain. Maka hati-hati, enggak mungkin, Pak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang itu akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan apa yang menjadi perilaku hidupnya, kesehariannya. Jadi kalau kesehariannya itu nyekek botol, enggak mungkin besok mati megang tasbih. Sulit menurut hadis Nabi. Maka nanti juga hadis Nabi yang lain mengatakan, sesungguhnya orang itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan apa yang menjadi amalannya di dunia. Sehingga para ahli tafsir mengatakan, apa maknanya? Kalau besok, ini orang di kuburan nih, jasadnya kan terpisah dengan ruh, karena jasad sudah dimakan cacing, dimakan tanah itu. Tapi ruh kan tidak, nanti akan ada dibangkitkan. Ketika ditiupkan itu, yang disebut orang sangkakala itu kan semua mati. Habis itu ditiupkan lagi, semua hidup. Nah ketika kita hidup dari tanah itu, ketika dibangkitkan oleh Allah, min marqadina, tempat kita ini, dalam keadaan apa? Apa yang menjadi kebiasaannya di dunia. Jadi kalau di dunia dia itu ruku, sujud, baik kepada orang, besok pada saat tiupan itu, dia juga dalam keadaan itu. Jadi hati-hati. Kalau pagi itu ada rasa pengen ngaji, udah pengen ngaji aja, gak usah mikir lagi. Karena kita gak tahu loh halangan itu. Sekarang Pak Agus rajin banget ngaji Pak Agus. Itu kalau enggak Allah takdirkan, beliau enggak mau. Siapa sih yang mau tidur di Sarjito walaupun pakai ruangnya kayak bagus gitu. Cek kemarin, di mana Bu Agus dirawat? Cendrawasi. Yang pertama muncul siapa? Wajah Pak Yunaha. Dan beliau dirawat di situ. Terus yang muncul siapa? Enggak artinya, Pak. Siapa sih yang mau dirawat walaupun tempat itu sangat indah. Yang muncul wajahnya, Pak. Saya kan sering ke situ. Enggak ada yang mau, Pak. Maka saya katakan, hati-hati, kita enggak tahu kapan sakit. Jadi, ya ini yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kenapa? Karena you enggak bisa mendikte Tuhan. Kita enggak bisa mendikte Tuhan. Wah, saya ini, jadi kan logikanya itu begini, Bu. Lupa saya hikmah daripada, ada hikmah kalangan para sufi. Jadi kalau panjenengan sedang dalam keadaan diuji oleh Allah, entah itu sakit, bisnisnya lagi anjlok, karirnya kok stagnan,
Maka pada saat itu yang harus kita ingat adalah rahmatnya Allah. Ya. Kalau jenengan melihat orang berdosa, ingatlah ampunan Allah. Ingatlah ampunan Allah. Jadi kalau melihat orang berdosa atau kita berdosa, nggak perlu putus asa. Melihat orang mabuk biasa aja gitu. Kecuali ilmuwan yang mengkhianati ilmunya kayak yang pergi ke Israel itu agak bikin geli betul. Kita lihat di situ. Tapi pada saat kita dimudahkan ketaatan oleh Allah, hati-hatilah tipu daya Allah. Ya. Fala ya'manu makrallah illal qaumul kafirun. Yang merasa aman dari tipu daya Allah, dari makarnya Allah, itu orang-orang yang rugi, orang-orang kafir. Jadi kita harus hati-hati. Misalnya gini, kita sudah dimudahkan oleh Allah nih, amal-amalan soleh, ngaji mudah, sodakoh mudah, bantu orang mudah. Maka yang kita kelola adalah kita tidak tahu ini diterima atau tidak. Maka mawas diri itu continuous, Pak. Tapi ketika kita ambruk, hatta sakit, maka Rasul bilang apa? Seperti berguguran dosa-dosa kita. Kita enggak pernah seuzon kepada Allah. Enggak pernah seuzon kepada Allah. Itu makna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Maka kita harus hati-hati. Sebelum kita ini Allahumma muqallibal qulub itu. Karena Rasulullah mengatakan kalbu kalian ini di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang digerakkan sesuka-sukanya. Ya, kalau orang itu dikehendaki lurus, saya lurus, kalau bengkok, ya bengkok. Nah. Oleh karena itu, saudara sekalian juga, kita perlu baca ini tadi surat Al-Anfal ayat 24. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 14. Wa rabbatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Ashabul Kahfi, Pak, itu orang-orang marginal, orang-orang yang terpinggirkan karena kekuasaan yang sangat zalim di masa itu. Sampai mereka sudah enggak bisa hidup di tengah kayak begitu, mereka harus mengasingkan diri dan masuk ke dalam gua. Yang mereka di situ adalah salah sumiatin berapa 309 tahun. Sampai mata uang yang dibawa ketika masuk itu sudah menjadi barang purbakala. Tapi coba, siapa yang mengikat hati mereka? Mengapa dalam kondisi kezaliman penguasa dia masih bisa mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard? Tuhan kami adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Mengapa dia mengatakan wa rabbatna ala qulubihim? Allah yang mengikat kalbu mereka. Maka kalbu kita ini kita perlu ini mengikatkan kalbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ringkas ini penjelasannya. Kalau tidak, Ibu sekalian, ya. Apa yang terjadi? Kalau kalbu ini tidak terikat dengan Allah, maka yang akan terjadi apa? Laqad qulna idan syatata. Dia akan berpecah belah, bercerai berai. Jadi kalau orang ngaji tapi senang berpecah belah hanya karena beda tempat pengajian, berarti kalbunya sedang tidak terikat oleh Allah. Terikat oleh apa? Kepentingan dunia, kepentingan ini dan itu. Ya. Anda lihat di sosial media, di YouTube. Belum lama ini ada salah seorang tokoh salafi meninggal dunia. Saya pribadi sebagai seorang pejuang, walaupun kita tidak satu ormas, saya bikin meme dan kita doakan. Ada di Instagram saya. Tapi sebagian kan tidak. Mencaci maki, menghardik, mencela. Dan yang melakukan ini bukan orang awam, ustadz-ustadz juga. Ini kan kita prihatin. Ini ada apa dengan umat ini? Kalau yang melakukan itu orang awam, Pak,
Kayaknya sih maklum, tapi ini melakukan para asatidz hanya karena tidak sekelompok. Iya. Bahkan ada orang yang sholat di atas kuburan, dilecehkan, padahal itu ada dasarnya. Ada dasarnya, Pak. Sholat di atas kuburan ada dasarnya. Kalau Anda tidak ikut pas saat dia belum dimakamkan, terlambat. Takziahnya terlambat. Boleh. Tapi dihina, dicaci maki. Apa yang terjadi? Fenomena apa? Yang menjelaskan adalah ayat ini. Kolbu yang tidak diikat oleh Allah. Hanya terikat dengan baca kitab kiai apa gitu. Jadi kalau, makanya kalau jenengan ngaji itu jangan karena siapa. Tapi ayat yang disampaikan ini. Biar kita ini, karena ustadz itu juga manusia. Kiai itu juga manusia. Nabi itu juga manusia. Makanya kolbu yang tidak terikat dengan Tuhan, dengan Allah, mau baca kitab 1000 kali sehari, enggak ngaruh, Pak. Ini dunia sosial kita, dunia apa sosmed kita ini kejam sekali. Apa sih sulitnya mendoakan orang yang mati walaupun itu bukan kelompokmu? Apa sih susah yang Allah maghfirlahu warhamu wa diam di mulut ini? Prihatin, Pak. Ini bahasa prihatin saya loh, Pak. Saya tidak sekelompok dengan yang saya sebut. Kok kita ini enggak rela ada orang masuk surga itu kenapa sih? Enggak, kita sering saya bilang, kita ini enggak rela orang masuk surga. Ya. Coba lihat, hati kalau sudah terikat dengan Allah, Bu. Tulis di dalam surat Al-Qasas. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. In kadat la tubdiya bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dekrit muncul dari Fir'aun. Semua makhluk namanya berjenis kelamin laki-laki bunuh, satu kata, bunuh. Dekrit Fir'aun, bunuh. Ini ada ibu punya anak, gimana sih rasanya coba? Seorang ibu anaknya dapat SK presiden harus dibunuh. Itu hati itu. Maka di sini menarik apa? Kalau tidak karena hatinya ibunda Nabi Musa itu diikat oleh Allah, maka yang terjadi adalah kegoncangan. Dia akan apa berkata yang tidak-tidak. Mengapa? Karena hatinya enggak ada yang ngikat. Gitu loh. Jadi kalau ada ilmuwan yang datang ke Israel, itu kejam banget itu. Itu atas nama apapun, Pak. Orang kafir di mana-mana aja sekarang itu menghujat Israel karena membunuh. Oh ada. Enak aja mengatasnamakan intelektual muslim. Di mana? Ini hati. Makanya hati ibunya Nabi Musa itu diikat oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Dia tidak risau. Dia tidak galau. Tahu anaknya mau dibunuh. Habis itu apa coba? Lihat. Di dalam apa kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat tadi saya sudah sebut Al-Qasas ayat 10. Coba buka lagi ayat terakhir yang kita baca, Al-Qasas di ayat 75. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibundanya Nabi Musa. Ardi'i. Oke, tenang aja, tetap saja kau susui ini anakmu. Fa idza khifti 'alayhi, jika kau takut juga, khawatir, risau terhadap anak ini karena ada dekrit daripada Fir'aun, fa alqihi fil yam. Ayo masukkan dia di satu apa nih? Masukkan dia dihanyutkan di situ. Enggak perlu kau risau, enggak perlu kau berduka. Kata Allah, ada waktunya kami akan kembalikan dia ke pangkuan. Tapi mana mungkin, Bu? Kan ibundanya kan enggak tahu. Wong anak dimasukkan di kotak, habis itu dialirkan di Sungai Nil. Masuk di sungai, anak Sungai Nil yang melintasi istana Fir'aun. Debat itu Fir'aun sama istrinya. Kata Fir'aun, bunuh. Kata istrinya, janganlah. Nanti jadi penolong kita nih masa besar anak ini. Rekayasa Allah yang berlaku. Tapi, kepada siapa Allah berbicara? Kata wahyu, itu tidak masuk di otak, Bu. Wa awhayna ila ummi Musa. Itu wahyu. Receivernya itu, penerimanya adalah kolbu. Jadi karena kolbu ibundanya Nabi Musa ini begitu bersih, begitu bening, dia sensitif terhadap signal-signal ilahiyah yang dari langit. Kita juga bisa.
Jadi kalau jenengan gampang aja deh. Kenapa sih Nabi bilang ketika anaknya meninggal, Ibrahim meninggal, Nabi menangis berderai air mata. Sahabat bilang, eh Nabi, kok kamu menangis juga? Kira-kira kasaran terjemah bebasnya gitu. Ya hati ini bisa berduka, kita sangat terpukul, dan kita sangat, apa namanya, sangat sedihlah dengan kepergian ananda ini Ibrahim. Walakin, akan tetapi, la naqul, kita tidak akan mengatakan, illa ma yarda rabbina, kecuali apa yang Allah ridha. Jadi cangkem kita ini jaga. Karena cangkem ini adalah juru bicara dari yang ada di sini. Ya ihfazu cangkemnya. Jaga cangkem. Ini cangkem ini luar biasa ini. Dahsyat betul ini. Jadi kalau Anda melihat ada cangkemnya enggak terjaga, entah itu kiai, ustaz atau masyarakat awam, diduga keras. Dia tidak sedang terikat dengan Allah. Makanya dia ini. Kalau enggak kelompoknya enggak masuk surga, kalau enggak kelompoknya enggak baik gitu. Ya enggak ada manfaatnya ilmu yang kita baca. Ya, semakin banyak huruf yang kita baca, kita hanya terikat dengan kertas tapi tidak terikat dengan Allah. Ya. Maka mari kita jaga hati kita, jagalah hati, jangan kotor-kotori kata Agil. Tapi itulah hati, perlu kita apa? Kita ikatlah. Baik. Seperti Ashabul Kahfi diikat hatinya oleh Allah, tegar di depan kezaliman apa kezaliman penguasa. Ibunya Nabi Musa diikat hatinya oleh Allah, tegar di hadapan dekrit Fir'aun. Tapi anaknya juga kembali. Jadi kalau kalbu sudah terikat Allah, nanti wahyu itu nyampe. Bukan wahyu sebagai nabi, tapi pesan Allah yang sangat halus, bukan dimasukkan ke akal pikiran, tapi langsung di dalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.